Halo, assalamualaikum. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengunci atau memprivat akun TikTok kamu. Untuk penjelasan mengenai apa saja dampak dari mengunci akun TikTok akan saya jelaskan di akhir video. Lalu bagaimana cara untuk mengunci akun TikTok? Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kamu buka profil TikTokmu. Lalu klik ikon titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini. Buka privasi. Lalu nyalakan toggle akun privat. Dengan begini, akun TikTokmu telah terkunci atau terprivat. Tanda akunmu telah dikunci adalah ikon gembok ini. Tampilan ketika orang lain membuka profilmu akan seperti ini. Mereka tidak bisa melihat videomu, video yang kamu suka, dan followers, serta akun yang kamu follow. Lalu siapa yang bisa melihat? Yang bisa melihat adalah orang-orang yang sudah memfollow kamu sebelumnya, sebelum kamu mengunci akun. Nah, untuk yang ingin memfollow, mereka bisa mengklik ikuti ini, lalu statusnya akan dipending sampai kamu menyetujui permintaan follow mereka. Permintaan mengikuti ini bisa kamu lihat di tab kontak masuk di bagian atas ini. Kamu bisa memilih menerima atau menghapusnya. Ketika kamu menerima follow-nya, maka mereka akan bisa melihat kontenmu lagi. Lalu jika kamu ingin menghapus satu atau beberapa pengikut agar mereka tidak bisa melihat kontenmu atau hal lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kamu bisa memilih untuk menghapus follow mereka. Caranya, kamu tinggal buka daftar pengikutmu, klik ikon titik tiga di samping nama akunnya, lalu klik hapus pengikut. Seperti itu saja cara mengunci akun TikTok. Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau tanggapan lain, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa di postingan saya yang lainnya.